Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo cuy, ketemu lagi di channel Surdi Gaming. Di video kali ini saya bakalan meng-share mod ini ya, mod Puso The Grid apa Super Grid, guys. Kalian kalau tahu komentar aja ya. Ini mod Puso Box Trinton ya. Dan untuk levelnya ini dari Mas Dewa, dan base modnya ini dari Mas siapa ya? Nanti semua kredit yang saya pasang di mod ini nanti saya taruh aja di deskripsi ya. Kalian bisa baca-baca di deskripsi, dan alangkah baiknya kalian simak dulu video sampai akhir. Jangan lupa juga like, comment, share, dan subscribe, dan nyalakan loncengnya bagi yang belum ya. Oke, langsung saja kita masuk ke truknya dan kita review modnya dulu, guys. Oke, di sini kita udah masuk ke truknya ya. Untuk interiornya itu seperti ini, guys. Ini untuk interiornya ya. Di sini ada sedikit aksesoris ya, seperti boneka. Untuk steering itu kayak gini, guys. Ini steeringnya udah mirip sama Puso aslinya apa belum? Untuk steeringnya itu kayak gini, guys. Ini udah mirip sama Puso aslinya apa belum? Saya kurang tahu ya. Ini dari part steeringnya dari Mas Dobleng ya. Ada GPS dan ada sedikit boneka-boneka kayak gitu, guys. Oke, kita coba cek eksterior lagi. Di sini untuk eksteriornya kayak gini, guys ya. Ini Trinton, pelindungnya pelindung box kayak gini ya, standar. Terus pakai topi, guys. Kita langsung aja review ya. Dari wipernya di sini nyala ya, atau berfungsi, guys. Nah, berfungsi. Untuk pintu di sini gak berfungsi sama sekali, guys. Mohon maaf banget ya, sebesar-besarnya kalau ada kekurangan dalam mod ini, mohon maaf banget, guys. Oke, kita cek lampu, guys. Untuk lampu ya, untuk lampu satu di sini yang bawah, guys, tuh yang bawah ya. Untuk lampu yang kedua di sini yang atas, guys, tuh. Oke, untuk hajar ataupun sen ini nyala ya. Kita nyalakan mesin dulu. Oke, kita nyalakan mesin dan kita cek hajarnya, guys. Nah, aktif ya. Nyala juga yang hajar ataupun sen ya. Tuh yang belakang juga. Untuk lampu remnya nyala, guys. Untuk lampu mundur juga nyala, guys. Oke, kayak gitu aja fitur modnya ya. Dan kita yang belum review itu adalah animasinya juga, guys. Oke, kita review animasi juga, guys. Untuk animasi satu di sini topinya hilang, guys ya. Untuk animasi kedua di sini kepala truknya itu ngejungkit ya kayak gini ya, sama drivernya hilang, guys. Untuk animasi ketiga di sini jadi ini ya, ceper, guys. Suspensinya itu turun, guys, tuh. Oke, kayak gini aja fitur modnya. Mohon maaf banget kalau ada kekurangan dalam fitur modnya ya. Langsung aja kita coba test drive truknya, guys. Yuk, langsung aja kita gaskin, mamang. Oke, kita coba jalan-jalan sedikit ya, atau sebentar, cuy. Di sini soalnya udah sore, guys, tuh. Udah jam 5:30, guys. Oke, kita gaskin, coy. Kita coba olengin ya. Untuk tarikannya di sini lumayan enteng, cuy. Enteng apa kayak gimana ya? Padahal udah di setting sih, di BPE-nya udah pas sih. Agak berat itu, coy, tarikannya. Tapi cuman di busidnya nggak tahu kenapa ini malah kenceng banget, coy. Oke, kita coba tes drive sebentar ya. Kita coba tes olengin dulu ya. Ini saya pakai map Malang. Kita coba olengin dulu, coy. Tuh, ini untuk olengnya, guys. Kalian kalau penasaran sama modnya bisa dicoba aja ya. Saya sudah sediakan link mod yang Mediafire tapi berpassword dan tanpa password ya. Link livery atau link template-nya juga kalian bisa cek aja di deskripsi ya. Kalian baca-baca aja. Kita coba olengin dulu, coy. Ini untuk olengnya ya, kayak gini, coy. Jadi kalau suara saya kayak gini mohon maaf banget, coy. Ini lagi apa ya, demam, coy. Lagi demam, yo. Kita coba olengin dulu, coy. Oke, kita di sini belok kiri, guys. Kayaknya sama traffic ini udah pas ya. Gak kegedean ataupun gak kekecilan ya. Udah kayaknya udah pas sih. Kayak gini, guys. Oke, kita dan buat teman-teman yang selalu mensupport saya ya, yang selalu hadir di video dan komentar ataupun like, terima kasih banget ya. Terima kasih atas supportnya, guys ya. Oke, di sini kita coba cek interior ya. Dari tadi kita belum pakai kamera interior, guys. Nah, kita coba dari interior ya. Untuk di interiornya itu kayak gini, guys. Lumayan kayak gimana gitu ya. Agak gelap itu, coy, kacanya ya. Oke, aduh, ketabrak dong itu trafficnya. Kalau agak gelap kayak gini bukan dari efek liverinya, guys ya. Kaca gelap kayak gini nih emang ini, guys, apa kok malah blibet gini, coy, ngomongnya. Kaca gelap ini dari modnya, guys ya. Saya sengaja, guys, soalnya di video sebelumnya itu banyak yang berkomentar, bang, kok kacanya terlalu cerah atau terlalu terang, coy. Ya terlalu gimana ya, terlalu transparan lah ya, kasih efek gelap gitu, coy. Nah, ini udah saya kasih efek gelap ya. Dan yang sebelumnya juga udah komentar banyak banget, coy. Sebelumnya itu kan rodanya yang belakang itu yang di tab komunitas itu kan cuma satu, guys. Banyak yang berkomentar, kasih roda lagi tuh, coy. Jadi udah saya kasih nih ya, biar kayak gini, coy, biar cocok lah.
Soalnya banyak berkomentar yang belum cocok katanya coy. Kalau roda yang belakang itu cuma satu ya. Emang sih agak cocok kalau roda yang belakang itu satu. Jadi saya edit lagi coy dulu ya. Ditambah gardan lagi di sini coy. Jadi agak ya lumayan cocok lah kalau gini ya. Mantap coy. Dan langsung cobain aja link modnya di deskripsi coy. Oke, terima kasih ya, mungkin videonya sampai sini aja ya karena sudah durasi udah panjang juga. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe, nyalakan loncengnya guys. Oke, sampai jumpa di video berikutnya and bye-bye.